Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari ini kita mau unboxing game yang sangat populer sekali waktu zaman dia keluar di konsol PS4, yaitu Witcher 3 Wild Hunt. Nah, ini keluaran untuk Nintendo Switch-nya guys. Jadi ini Complete Edition, includes all expansions and DLC. Yang Heart of Stone dan Blood and Wine, nama 16 DLC-nya. Nah, DLC-nya ini ada banyak macam guys, seperti armornya dan lain-lain. Nah, saya belum pernah main The Witcher di PS4 karena ya saya tidak punya PS4. Saya hanya punya Nintendo Switch yang katanya Witcher 3 ini setelah di docking katanya ya dia turun grafisnya. Tapi ya it's okay. Ini game open world yang istilahnya bebas ngapain aja, hampir sama kayak seperti GTA 5. Yuk kita unboxing yuk. Ini isinya apa aja? Seperti ini guys boxnya. Oke guys, ini yang saya beli yaitu region Eropa. Kalau region Eropa itu WWWPG ini guys. Ini region Eropa. Oke, kita buka ya guys. Oke guys, isinya tentunya ada gamenya guys. Nah, ada surat cinta dari CD Projekt Red. Ada stiker guys. Tuh. Yang pasti saya nggak bakal tempel kemana-mana ya. Jack dang-dangan. Ada kompendiumnya. Oke, okay. Maps ya guys. Mantap sekali. 700.000 gitu loh. Oh guys, seperti ini guys, cukup gede ya. Oke, kita unboxing sampai sini aja. Seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu semua yang bikin saya semangat untuk bikin video berikutnya. Bye bye.